Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Meditasi 6 fase ditulis oleh Vision Lakiani, diterjemahkan oleh Dimas Satya Lesmana. Temukan posisi yang nyaman untuk duduk di suatu tempat yang sunyi. Lalu perlahan-lahan tutup mata Anda dan tariklah nafas panjang. Hembuskan nafas Anda dengan lembut. Hitung mundur dari 10 dan biarkan keadaan pikiran dan diri Anda untuk menjadi santai dan rileks. Untuk masuk lebih jauh ke kondisi ini, mulailah dengan merasakan sensasi relaksasi lembut pada fisik dan tubuh bagian atas Anda. Rasakan sensasi relaksasi terjadi pada kepala Anda. Rasakan sensasi relaksasi ini turun ke kening, lalu ke mata Anda. Rasakan kelopak mata menjadi rileks, dan kemudian rasakan sensasi tersebut turun ke tubuh Anda. Pindahkan fokus relaksasi Anda ke bagian wajah Anda dan tenggorokan Anda, lalu ke leher Anda, bahu Anda. Rasakan semua bagian tersebut masuk ke kondisi rileks yang amat dalam. Sekarang ke bahu Anda, tangan Anda, dada Anda, perut Anda, kemudian turun ke pinggul dan paha Anda. Lalu rasakan relaksasi pada lutut dan betis, dan rasakan sensasi relaksasi tersebut sepenuhnya di kaki sampai ke ujung jari kaki-kaki Anda. Anda sekarang berada dalam kondisi rileks yang sangat dalam. Kita akan segera memulai meditasi 6 fase. Fase pertama adalah untuk menghubungkan perhatian Anda kepada kesadaran diri Anda. Anda biasanya merasakan kesadaran diri ini berada di dalam kepala Anda. Fokus pada kesadaran Anda. Bayangkan kesadaran Anda itu sekarang mengembang sebagai sebuah cahaya putih yang bersinar dari kepala Anda dan kemudian mengelilingi seluruh tubuh Anda. Sekarang bayangkan cahaya putih ini mengembang dan mengelilingi ruang kamar yang sedang Anda tempati dan siapapun yang mungkin berada di dalam kamar tersebut. Cahaya putih itu memberikan Anda sensasi energi damai, lembut, dan penuh dengan cinta kasih. Lalu kemudian, bayangkan cahaya putih ini mengembang menutupi seluruh rumah Anda. Rasakan perasaan damai, cinta kasih, dan bahagia terpancar dari diri Anda kepada siapapun yang berada di dalam rumah Anda. Dan bayangkan cahaya putih ini semakin mengembang, dan sekarang ia mengelilingi seluruh kota Anda. Rasakan bahwa Anda sedang terhubung dengan semua makhluk hidup yang ada di sekitar Anda. Lalu, rasakan cahaya putih ini semakin berkembang lebih besar lagi. Dan sekarang cahaya putih tersebut telah menyelimuti seluruh wilayah negara Anda. Dan cahaya putih ini terus mengembang hingga mengelilingi seluruh planet bumi ini. Rasakanlah diri Anda terhubung dengan planet bumi. Rasakanlah diri Anda sebagaimana adanya. Suatu bentuk kesadaran yang terhubungkan secara langsung dengan segala bentuk kehidupan di planet bumi. Sekarang kita masuk ke fase 2, yaitu rasa syukur. Bayangkan 5-10 hal yang terjadi dalam kehidupan Anda yang membuat Anda sangat bahagia dan Anda sangat syukuri dalam waktu 24 jam terakhir
atau dalam 3 hari terakhir, atau minggu lalu, atau 1 bulan yang lalu. Pikirkan hal yang terjadi di tempat kerja Anda atau dalam karir Anda, atau hal-hal yang terjadi ketika Anda sedang bepergian, hal-hal yang terjadi dalam keluarga Anda, atau dengan kekasih atau pasangan Anda. Hal tersebut bisa sesuatu yang besar atau juga kecil. Misalnya seperti mendapatkan secangkir kopi hangat yang nikmat dari seseorang di pagi hari ini. Atau bisa jadi sesuatu yang menurut Anda sangat besar dan sangat Anda syukuri. Berikan rasa syukur dan ekspresikan rasa syukur Anda ketika hal tersebut terjadi yang melibatkan semua panca indera Anda, yaitu mencium, menyentuh, merasa, mendengar, dan melihat. Saya akan memberikan waktu 1 menit agar Anda bisa mengingat dan memberikan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya. Rasakanlah perasaan bahagia dan syukur Anda tersebut menggetarkan semua atom dan sel di dalam tubuh Anda dari ujung kepala ke ujung kaki Anda. Anda menyadari bahwa dengan bersyukur terhadap semua kejadian indah di dalam hidup Anda, maka Anda akan membuka jalan agar kejadian indah tersebut untuk berulang kembali dalam kehidupan Anda ke depannya dengan skala yang semakin meningkat. Sekarang kita masuk ke fase 3, membuang semua emosi negatif. Emosi negatif adalah sebuah emosi atau perasaan yang Anda miliki terhadap seseorang atau kejadian yang pernah Anda alami dalam kehidupan Anda. Sekarang coba Anda ingat-ingat kembali seseorang yang pernah memiliki emosi negatif atau konflik dengan Anda di masa lalu. Siapapun itu, lihat dan bayangkan orang tersebut sekarang berada di hadapan Anda sekitar 1 meter dari diri Anda. Lihatlah wajah atau tubuhnya. Anda akan meminta maaf dengan setulus hati Anda atas segala kesalahan yang telah Anda perbuat kepada orang tersebut. Anda menyadari bahwa pada level yang lebih jauh, kita semua adalah satu dan kita semua saling terhubung. Dan setiap hal negatif yang Anda perbuat atau dia perbuat pada diri Anda atau kepada orang lain atau kepada makhluk lain adalah sama dengan melakukan perbuatan negatif terhadap diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah selesai meminta maaf kepada orang tersebut, mintalah kepadanya untuk memaafkan Anda. Bayangkan ia memaafkan Anda. Bayangkan rasa maaf tersebut bergerak ke arah Anda, masuk ke dalam hati Anda. Anda merasakan perasaan tenang dan damai. Anda menyadari bahwa memaafkan adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Rasakanlah perasaan lega atas segala maaf yang memancar dari dalam tubuh Anda. Ulangi sebanyak mungkin terhadap orang-orang yang memiliki konflik negatif dengan diri Anda selama beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun kebelakang.
Sekarang kita masuk ke fase 4, membayangkan masa depan yang sempurna. Selama 2 menit ke depan, bayangkan semua aspek dalam hidup Anda yang ingin Anda raih dalam 3 tahun ke depan. Lihatlah kehidupan yang Anda jalani 3 tahun dari hari ini. Bayangkan masa-masa indah penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, pencapaian, keindahan, dan juga kesuksesan. Bayangkanlah sejelas mungkin dalam pikiran Anda. Libatkan semua panca indera Anda yang meliputi indera peraba, perasa, penciuman, pendengaran, dan penglihatan Anda. Seperti apa kesehatan dan bentuk tubuh Anda dalam 3 tahun ke depan? Seperti apakah kehidupan keluarga Anda 3 tahun ke depan? Siapa saja teman Anda dan bagaimana Anda menghabiskan waktu bersama mereka? Keterampilan baru apa yang Anda pelajari dan dapatkan? Dampak positif apa yang akan Anda berikan kepada komunitas dan dunia di sekitar Anda? Seperti apa karir atau kewirausahaan yang akan Anda jalani? Bagaimana kondisi finansial Anda 3 tahun ke depan? Perjalanan serta pengalaman indah seperti apa yang Anda jalani bersama pasangan atau keluarga Anda? Seperti apakah kehidupan cinta dan romansa Anda dengan pasangan? Saya akan memberikan waktu 2 menit agar Anda bisa melakukan visualisasi yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah untuk melibatkan semua panca indera Anda yang meliputi indera peraba, perasa, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Buatlah visualisasi tersebut sejelas dan sejernih mungkin. Ketika Anda sudah bisa membayangkan dengan jelas dan jernih mengenai apa yang ingin Anda raih dalam waktu 3 tahun ke depan, maka katakan kepada diri Anda, biarkan hal tersebut atau sesuatu yang lebih baik lagi terjadi dalam kehidupanku. Kita sekarang masuk ke fase 5. Di fase 5, Anda akan membayangkan hari terbaik Anda dari pagi hingga malam hari. Mintalah kepada diri Anda sendiri agar semua mimpi,
tujuan, misi, dan rancangan kehidupan Anda dalam waktu 3 tahun ke depan bisa terwujudkan. Apa yang akan Anda lakukan hari ini? Bagaimana hari sempurna menurut versi Anda? Jika Anda melakukan meditasi ini di pagi hari, visualisasikan Anda akan meninggalkan rumah Anda hari ini. Jika Anda melakukan meditasi ini di malam hari, visualisasikan diri Anda di pagi hari ketika Anda terbangun dari tidur. Bayangkanlah diri Anda saat ini sedang menjalani hari terbaik Anda. Bayangkan sejernih dan sejelas mungkin seperti apa hari terbaik Anda tersebut. Libatkanlah emosi dan perasaan Anda seperti rasa bahagia, gembira, dan penuh dengan rasa syukur. Saya akan memberikan Anda waktu 1 menit untuk memvisualisasikan hari sempurna Anda sejak Anda terbangun sampai Anda akan tertidur, menjalani hari yang indah dan penuh rasa syukur, dan mampu mewujudkan mimpi-mimpi Anda dalam 3 tahun ke depan. Kita mulai sekarang. Ingatlah untuk melibatkan semua panca indera Anda yang meliputi indera peraba, perasa, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Buatlah visualisasi tersebut sejelas dan sejernih mungkin. Libatkanlah emosi positif seperti rasa bahagia dan rasa syukur ketika Anda melihat hari yang sempurna Anda berhasil Anda jalani. Bayangkan diri Anda ke akhir dari hari Anda tersebut. Lihatlah diri Anda hendak tertidur dengan perasaan yang nyaman dan mendapatkan tidur yang pulas. Kita sekarang lanjut ke fase 6. Di fase ini, panggillah kekuatan yang lebih besar yang Anda percayai. Berdoalah dan panggillah kekuatan yang lebih besar dari diri Anda, Tuhan Anda, atau apapun yang Anda percayai yang merupakan sesuatu yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari diri Anda. Mintalah kepada Tuhan untuk memberkati diri Anda dan memberikan Anda keberuntungan dan keajaiban dalam hidup Anda. Mintalah kepadanya untuk membantu mewujudkan hari sempurna Anda sehingga Anda bisa mewujudkan semua impian Anda 3 tahun ke depan. Karena hanya pada saat Anda sedang bahagia dan bisa memberikan kontribusi positif terhadap kemanusiaan, maka Anda bisa membagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Rasakanlah energi ilahi ini turun dari atas berupa cahaya, dan cahaya tersebut menyentuh kulit kepala Anda. Lalu ia turun ke wajah, leher, tangan, dada, perut, kaki, hingga ke ujung jari jemari kaki Anda. Anda mengetahui bahwa Tuhan dan segenap alam semesta ini memberkati Anda dengan semua keberuntungan dan keajaiban dalam hidup Anda ke depannya. Saya akan memberikan beberapa waktu lagi untuk Anda merasakan energi tersebut menyelimuti dan mendukung hidup Anda.
Sekarang perlahan-lahan Anda akan keluar dari meditasi 6 fase ini. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Dan pada hitungan kelima, Anda akan membuka mata Anda. Anda akan keluar dari meditasi ini. Dan Anda akan siap untuk melihat hari yang sempurna Anda terwujud. 1 2 3. Di hitungan kelima, Anda akan keluar dari meditasi ini dan merasa hebat, segar, bugar, positif, optimis, dan siap untuk menghadapi hari sempurna Anda dan mendapatkan kesuksesan selama 3 tahun ke depan. 4. 5. Anda sekarang keluar dari meditasi 6 fase. Anda tahu bahwa semua mimpi dan visi Anda akan segera terwujudkan. Namaste.